Pada segitiga KLM di bawah ini, nilai dari sin alpha ditambah cos beta sama dengan, kita harus tahu berapa nilai dari sin alpha. Sin itu berarti depan per miring, tapi depannya sih depan si alpha. Kalau misalnya alfanya di sini, depannya berarti yang ini, 8. Miringnya yang mana? Yaitu ini ada simbol siku-siku ya. Ini selalu menjadi sisi miring, selalu ya. Selalu menjadi sisi miring. Berarti di bawahnya 10. Untuk sin alfa dulu ada pertanyaan enggak? Enggak. Oke, karena ini mau Kariza hapus nih. Lalu sekarang yang kedua adalah cos dari beta. Cos dari beta berarti kalau cos itu samping per miring. Nah, betanya ini kalau ini sebagai sudutnya, depannya kan ini. Berarti yang dinamakan samping ini depan, ini namanya samping. Sampingnya 8, sisi miring selalu 10. Sampai sini ada pertanyaan? Jadi tinggal di jumlah, yaitu 8 per 10 tambah 8 per 10, 16 per 10. Bisa ya?